Jangan pandai-pandai nak urut sendiri. Bini sakit sebab rahim jatuh lah. Yang laki bilang bang pandai-pandai duk mengurut ni. Jangan buat pasai. Oh, jadi lagi teruk bang Naya. Oh. Tapi itulah masalah dia kan. Memang perempuan kan ramai yang duk kena masalah macam ni. Prolapse ataupun rahim jatuh. Kes ni kan ada 4 level tau. Level 1 dan 2 pun seksa. Oh. Kalau duk biar sampai level 3, level 4, tak usah duk kata lah bang. Nak operate ke ni? Hey, berani ke? Saya ni bang, kategori yang selalu lah bang duk pandai-pandai mengurut bini ni. Tapi rupanya kan ada cara yang lagi selamat serta berkesan. Saya bawa bini saya bang pergi klinik Amisi di Putrajaya. Ho, canggih depa bang. Dia orang ni kan ada program khas guna kerusi HIFAM yang salurkan elektromagnetik ke rahim dan juga betulkan semula posisi rahim tu. Ui, bagus depa ni. Kemudahan selesa, layanan 5 star. Doktor pun ramah dan sangat detail dia explain. Banyak benda kan tak tahu jadi tahu tau. Wife saya kan dah cuba method mereka. Baru je rawatan pertama, senyum ada mari. Dia kata lega dah. Kalau tidak kan asyik rasa nak terkucil je kan. Betul. Bukan lama mana pun rawatan dia bang. Duduk di kursi tu 30 minit je. Jangan risau tau. Dia orang buat screening semua dulu dan check detail sebelum mencadangkan rawatan. Serious detail mereka ni tau. Wah, nanti dah settle lah. Dia akan follow up pula. Ah, sampai masalah rahim korang tu selesai. Jangan risau nak mencuba eh. Now tengah ada package trial ni. Tengok dulu serasi ke tidak kan. Boleh ke tidak untuk repair balik masalah posisi rahim tu kan. Harga trial pun cun. Murah-murah betul. Try lah kontak diorang ni. Sure puas hati punya lah. Guarantee. Jangan lambat lah. Jangan lambat. Ha, lagi baik kan buat rawatan macam ni tau, daripada duk bayar riban-riban buat pembedahan tu kan. Tak gitu ke?